Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa kembali di channel kita Virguansa, petani muda dari Lahat Kota Agung. Oke, langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari subscriber kita ya teman-teman. Oke, yang mana kemarin ada pertanyaan mengenai wiwilan. Apakah wiwilan itu wajib dilakukan, penting, ataupun wajib gitu ya teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menjawab pertanyaan dari subscriber kita. Oke, langsung saja simak videonya dan jangan lupa untuk mendukung terus channel kita agar dapat terus menghadirkan konten yang lebih baik. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan langsung menjawab ya teman-teman, bahwasanya wiwilan itu penting atau wajib dilakukan sebelum terjadinya pasca penyimpanan bahan. Oke, yang mana di hadapan kita sudah terdapat banyak wiwilan yang kita sebut wiwilan itu yang tumbuh di sela-sela buah ya teman-teman. Mengapa kita lakukan pembuangan untuk wiwilan, atau kita bisa katakan kalau itu wajib, guna menjaga keberhasilan buah sebelum buah kopi menjelang atau memasuki apa namanya, atau buah kopi sebesar buah lada. Oke, penyimpanan bahan saya lakukan 3 bulan jelang pasca panen. Setelah pasca panen, penyimpanan bahan saya lakukan yang tumbuh di awal. Seperti itu. Ini saya akan lakukan penyimpanan. Dan tidak saya lakukan penyimpanan bahan untuk yang tumbuh balik ya teman-teman, untuk yang cabang balik dan tumbuh di sela-sela buah begitu. Jadi ini salah satunya saya lakukan penyimpanan bahan 3 dan 4, kemudian akan saya sortasi di bulan berikut. Dan ini salah satu bahan yang tumbuh dan masih membawa bakal bunga, itu belum kita lakukan penyimpanan bahan. Dan saya lakukan penyimpanan bahan untuk yang dua ruas seperti ini. Oke teman-teman, kita akan beralih ke yang lainnya. Oke. Ini ya teman-teman, kopi usia dini yang saya lakukan penyambungan pucuk ini tunas raja, tumbuhnya pun raja itu. Ini kita sebut dengan wiwilan. Oke, mari teman-teman kita jalan-jalan. Ini kopi stek saya penyambungan di tahun yang lalu menggunakan batang Liberica atau Robinson. Hasilnya mantap, luar biasa. Tuh, megar dengan sempurna ya teman-teman. Oke, ini salah satu inspirasi sambung pucuk. Ini teman-teman, kopi usia 2 tahun yang saya sambung pucuk. Namun bawahnya belum saya lakukan pemangkasan. Tuh, bawahnya masih bagus ya teman-teman. Tuh. Dan kopi steknya pun sudah berhasil. Ini klon bingku.
Coba teman-teman. Nih. Ini ada apa namanya? Tunas-tunas kecil banyak. Tuh. Ada sebagian wiwilan dan ada sebagian penyimpanan bahan. Oke, teman-teman. Nah, kita ambil contoh terlebih dahulu. Kita lakukan pembuangan untuk yang balik seperti ini. Oke, kemudian yang jauh ini kita angkat. Ini ya, teman-teman. Ini ranting tunggal. Tuh. Ini wiwilan yang tumbuh di sela-sela buah. Oke, kemudian yang jauh. Oke, teman-teman. Nih. Ada yang balik di bawah. Ini kita biarkan terlebih dahulu. Kemudian kita sortasi lagi. Itu yang bawah yang bertumpuk. Oke, sini arahnya ke sana bagus. Ini ke sini, ini kita buang ya, teman-teman. Kembar tumbuhnya. Oke, kemudian di sini ada lagi yang balik, tumbuh di awal namun dia balik, kita buang. Kemudian di bawahnya ada lagi yang kembar saling bertumpuk. Ini satu. Ini juga terlalu dekat. Oke, teman-teman. Nampaknya ini ada dua. Kita akan lakukan pembuangan untuk yang ini. Ini akan kita pelihara buat ke sini ya, teman-teman. Nih, yang bawah ada yang kecil itu kita buang. Ini kita biarkan. Nampaknya dia akan menjadi raja. Dia akan mengisi area yang kosong situ. Kita biarkan dulu. Nanti kita sortasi di kelanjutannya. Di bulan berikut. Oke, teman-teman. Kita biarkan dulu yang ini. Kita akan lanjut. Oke, teman-teman. Kembali kita jumpai kolam tenam bungkuk yang sudah banyak mengeluarkan bahan. Tuh. Ya, teman-teman. Jadi sifat kopi steak ini berbarengan dengan pupus baru. Tuh, ada satu dua ruas. Dia otomatis akan mengeluarkan bahan-bahan kecil. Kalau kata channel YouTube itu kita bermain gugusan ya. Nih. Tuh. Berhasil ya, teman-teman. Tuh. Tuh. Ini ada wiwilan. Nih, jauh tumbuh di sela-sela buah, kita buang. Oke. Nih. Tumbuh di awal. Bagus, posisinya bagus. Dan akan kita biarkan terlebih dahulu. Oke, sini ada. Nih. Ya, teman-teman. Nih. Ada beberapa. Tuh, ada 1, 2, 3 kembar. Nih balik, kita buang. Kembar. Kita lihat pertumbuhan yang terlebih dahulu. Nampaknya yang atasnya bagus. Kita akan buang yang bawah. Oke. Kemudian sini jauh, kita buang. Ini juga wiwilan. Ini akan kita simpan. Ya, teman-teman, kembali lagi. Di sini banyak. Nih. Terdapat wiwilan. Tuh. Teman-teman bisa lihat ada dua nih tumbuhnya. Kita lakukan wiwilan yang tumbuh di sela buah, tuh. Ini masih membawa bakal bunga. Ini kita biarkan terlebih dahulu. Ini bertumpuk. Kembar kita buang. Yang ini kita akan biarkan terlebih dahulu. Kita fokus ke yang balik. Ini balik. Oke. Ini bagus. Ini bagus. Kita biarkan. Ini ada dua, tiga kembar. Kita buang yang bawah.
kita biarkan dua ini. Oke teman-teman, jadi untuk melakukan penyimpanan bahan itu tidak sekaligus ya teman-teman. Kita harus melakukan bibit apa? Penyimpanan bahan pertama, kemudian kita sortasi, sortasi lagi sekaligus pengurangan begitu. Oke, ini kita biarkan dulu. Ini wiwilan. Ini juga kita biarkan. Nanti akan kita sortasi. Oke, teman-teman. Nih, wiwilan. Oke, jadi begitu ya, teman-teman. Oke, sekian dulu video dari kita. Semoga ini dapat menjawab pertanyaan dari subscriber kita. Oke, saya Firgoansa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.